Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RT Karso. Kali ini kita lagi siap-siap mau metik kelapa muda nih, pas kebetulan stok di rumah habis. Ini siap-siap mau metik kelapa muda dari pohon langsung. Ini alatnya sama tambang. Perhat. Dan ini goloknya. Doain ya buat partai, mudah-mudahan kami dikasih keselamatan. Semoga tidak ada gangguan suatu apapun. Minta doa restunya, minta dukungan dan supportnya untuk saya mau memetik daunan atau kelapa muda. Untuk sobat-sobat partai, kami selalu mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan keluarganya dikasih kesehatan, kasih rezeki yang barokah. Semoga pada berkah-berkah. Ini pas kebetulan pohon kelapanya dekat sawah. Ini kita mau siap-siap. Ada Ibu Wati habis apa Bu? Habis agon. Ini kayaknya berangkatnya gasik ya Bu. Ini ada Bu Wati habis agon. Pemancikan. Masuk YouTube. Nih ya. Habis agon Bu Wati. Nah, pesan-pesan buat anaknya apa? Buat cucunya yang dimanapun Anda berada. Mau titip salam nggak Bu buat cucunya nih habis dari sawah? Salam buat cucunya. Biar sehat-sehat ya buat keluarganya ya. Ibu Tani. Nih Ibu Tani habis agon atau matun pas ketemu ini di lokasi sini. Kayak jadi viral. Ntar ini ya tanaman padinya biar subur dan makmur ya. Nanti panennya biar semoga bagus. Sara rehat anu Ibu Tani na. Buat keluarga anu di perantauan semoga sehat-sehat kabehnya. Ya terima kasih atas waktunya, semoga panjang umur dan sehat dan padinya. Semoga keluarga Ibu dikasih kesehatan, kasih rezeki yang barokah ya Bu. Iya. Nih, matur nuwun. Sakit itu aneh tarik di sawah. Ini pas kebetulan dekat sawah ini. Sekarang mah jangan pamajikan. Ini kita lagi siap-siap mau ke lokasi langsung mau metik kelapa muda. Ini pas kebetulan stoknya sudah habis di rumah. Ya minta izin. Ini katanya mau minta haus katanya. Mau minum ya, kita ngambil dulu ya atau metik dulu, naik dulu ke pohon. Minta kelapa.